Manchester United resmi mengumumkan bahwa pihak klub memutus kerjasama dengan Cristiano Ronaldo, yang diumumkan melalui laman resmi klub. Hal ini tak mengherankan, sebab Cristiano Ronaldo sendiri yang dianggap memicu Manchester United untuk memutus kontraknya. Keputusan itu dikeluarkan Manchester United tak lama setelah wawancara sang mega bintang dengan jurnalis asal Inggris, Piers Morgan. Dalam wawancara itu, Cristiano Ronaldo menyerang berbagai pihak di Manchester United. Cristiano Ronaldo mengungkapkan, dirinya tidak dihargai selama berseragam Manchester United. Bintang Portugal itu sempat terlibat cekcok dengan Ten Hag kala Manchester United bertemu Tottenham Hotspur. Pihak Manchester United mengucapkan terima kasih dan mendoakan kesuksesan bagi karir Cristiano Ronaldo ke depan. Cristiano Ronaldo segera meninggalkan Manchester United dengan kesepakatan bersama, tulis pernyataan pada laman resmi klub, pada Rabu dini hari. Klub berterima kasih atas kontribusinya yang luar biasa selama dua periode di Old Trafford, mencetak 145 gol dalam 346 penampilan, dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya dan keluarga. Kini, Cristiano Ronaldo sedang fokus bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2022. Sementara Manchester United berkomitmen mengarungi sisa musim di bawah Ten Hag tanpa kehadiran sang mega bintang, Cristiano Ronaldo. Semua orang di Manchester United tetap fokus untuk melanjutkan kemajuan tim di bawah Erik Ten Hag dan bekerja sama untuk memberikan kesuksesan di atas lapangan, tutup pernyataan Manchester United. Kontrak Cristiano Ronaldo sendiri akan berakhir pada akhir musim 2023 mendatang. Namun Ronaldo dan Manchester United harus berpisah lebih cepat.